Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa? Sri Wahyuni SPD. Nah, kalau Ibu sebagai seorang ibu dan mempunyai anak laki-laki ya, iya. Ibu pilih mana? Wanita cantik tapi tidak banyak duitnya, yang kemudian atau wanita yang banyak duitnya tapi wajahnya buruk? Pilih mana? Wanita yang tidak cantik, wanita yang cantik tapi tidak banyak uangnya. Nah, dia pilih wanita yang cantik tapi tidak banyak uangnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu? Atika Sukmahajarani. Sudah berkeluarga? Sudah, Pak. Nah, kalau Anda punya anak laki-laki atau perempuan? Perempuan, Pak. Kalau Anda punya anak perempuan, ada dua calon menantu, yang satu ganteng tapi duitnya enggak banyak, yang satu lagi duitnya banyak tapi tidak ganteng, pilih mana? Saya pilih yang ganteng tapi uangnya enggak banyak. Uangnya tidak bersama. Oh iya, iya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Ratna Lansari. Sudah ada anak kita, Bu? Belum, Pak. Belum. Sudah berkeluarga? Sudah. Seandainya Ibu punya anak laki-laki, ada seorang cewek cantik tapi enggak banyak duitnya, yang satu lagi banyak duitnya tapi kurang cantik, pilih mana Ibu? Kalau saya ditanya itu, saya tidak munafik, saya pasti pilih yang tidak cantik tapi banyak uangnya, karena bukan karena materi, tapi karena semua itu kan membutuhkan uang. Bagi anak sekolah, bagi keluarga, itu semua membutuhkan uang. Woy, jadi pasti saya memilih yang banyak uangnya. Banyak uang daripada tidak cantik, karena cantik itu bisa dipoles. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Rina Purnama SPD, Pak. Sudah menikah? Belum. Nah, kalau ada dua calon, satu ganteng tapi duitnya enggak banyak, yang satu lagi duitnya banyak tapi tidak ganteng, pilih mana? Tergantung hatinya, Pak. Makanya saya mau dua itu pertanyaannya. Pertanyaannya dijawab. Ganteng itu kan relatif. Kalau rezeki itu bisa dicari. Jadi, pilih yang mana? Pilih yang ganteng, biarlah nggak banyak duitnya. Iya, tapi rezeki dicari sama-sama. Iya, pokoknya pilih yang ganteng lah ya kan. Biarlah nggak banyak duitnya, tapi ganteng. Biar tahu nanti, ini mesti masuk ke YouTube nanti. Masa pula jangan, boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Putri? Dengan Putri Ayu Melati SPD. Udah berkeluarga? Belum. Kalau ada dua orang yang suka kepada Anda, satu ganteng tapi duitnya tidak banyak, yang satu lagi duitnya banyak tapi tidak ganteng, Anda pilih mana? Saya pilih yang ganteng tapi yang tidak banyak. Oh, yang penting ganteng, nanti karena dicari. Karena tidak bosan dipandang. Oh. Kalau rezeki kan bisa dicari sama-sama. Oke, terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa? Dengan Hesti Kurniawati SPD. Sudah berkeluarga? Sudah. Sudah punya anak? Sudah satu, Pak, laki-laki. Kalau Anda disuruh milih menantu di antara calon menantu yang cantik tapi nggak ada duitnya, nggak banyak duitnya, yang kedua tidak cantik kurang tapi duitnya banyak, Anda pilih yang mana? Pilih yang cantik tapi kurang, tidak duitnya, nggak apa-apa lah ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Dengan saya Hendra Yanto. Hendra Yanto. Sudah berkeluarga? Belum, Pak. Seandainya ada dua calon untuk istri Anda, yang satu cantik tapi duitnya enggak banyak, yang kedua kaya tapi tidak cantik, Anda pilih mana? Saya pilih yang cantik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ya? Dengan Muhammad Kurnia Effendi. Ya, udah berkeluarga? Belum, Pak. Kalau ada dua calon istri dihadapkan kepada Anda, yang satu cantik tapi uangnya enggak banyak, yang kedua, uangnya banyak tapi enggak cantik, Anda pilih mana? Saya pilih yang cantik. Pilih yang cantik. Alhamdulillah. Saudara, itulah tadi beberapa orang telah kami survei tentang pendapat mereka tentang memilih manusia, apakah dari sisi ganteng atau cantiknya atau dari sisi uangnya. Anda telah menyaksikannya. Dan Anda sendiri bagaimana, saudara? Ya, terserah jawaban Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karta Video dari playlist sekitar kita mengucapkan selamat beraktivitas, semoga sukses. Salam dari Karta Video.